بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله معاشر المسلمين para pemirsa Robani TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, majelis yang sangat mulia, majelis yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji di antara makhluknya, maka tentu pujian Allah Subhanahu wa taala itu adalah pujian yang hakiki. Pujian yang sebenarnya, pujian yang tidak mengada-ada. Dan apa yang Allah puji itu pasti benar keadaannya. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memuji kepada sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik. Nah, termasuk di antara makhluk yang Allah puji adalah bahasa Arab ini. Yang mana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah memuji bahasa ini dengan sifatnya bilisan Arabin mubin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, yang mana itu bahasa Arabnya adalah bahasa Arab yang jelas. Yang para ulama seperti Imam Ibnu Katsir dan yang lain yang menjelaskan bahwasannya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling mudah untuk mengungkapkan makna, dan bahasa yang paling baik. Nah, maka dari situ para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sekarang kita mempelajari bahasa yang terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita juga berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mencurahkan kebaikannya kepada kita yang mempelajari bahasa tersebut. Namun itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita bersama-sama yang menata niat kita, menata hati kita agar apa yang kita pelajari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai ilmu yang manfaat untuk kita semuanya dunia akhirat. Amin. Baiklah para pemirsa, kita masih melanjutkan apa yang kita pelajari, ya, dari kitab Durusul Ulum Arabiyah di Buku Tiga Pihak karya Dr. Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, pelajaran ke-23 dari kitab jilid yang kedua. Ya, kitab jilid kedua, pelajaran 23. Ya, silakan yang sudah punya buku silakan bisa dibuka halaman 154. Nah. Tapi sebagaimana biasa, ya, di awal pelajaran mu'alif, ya, ad-darsu salisul wal ishrun, ya, pelajaran ke-23. Nah, di sini sebagaimana biasa mu'alif mengawali dengan sebuah percakapan yang mana percakapan ini terjadi di sebuah kelas, ya, antara para murid dan juga gurunya. Baik, kita baca percakapan dari pelajaran ke-23 ini supaya nanti kita bisa memahami apa yang mesti kita perdalam dari percakapan ini di pelajaran ke-23 ini. Baik, dimulai dari ucapan Ja'far kepada teman-temannya. Ja'far mengatakan, "Ainal mudarrisun?" Ya, di manakah para guru laki-laki? "La dakhalu al-fasla wa lahum fi ghurfatil mudarrisin." Mereka tidak masuk ke dalam la dakhulu al-fusula, mereka tidak masuk ke dalam kelas-kelas, walahum fi ghurfatil mudarrisin, dan tidak pula mereka ada di ruang para guru. Nah, jadi ini Ja'far bertanya kepada teman-temannya. Maka Adnan mengatakan, "Azunnu annahum fil istima." Ya, saya mengira bahwasanya mereka itu sedang rapat. Ara'aital mudarrisina judud? Ya, apakah kamu sudah tahu apa sudah melihat, ya, para guru yang baru? Ya, itu judud menurut jamak dari ini adalah bentuk jamak, ya, mensifati dari al-mudarrisin. Yang mudarrisin juga bentuk jamak. Nah, ya, Ja'far mengatakan, "Aja mudarrisuna judud?" Ya, apakah telah datang para guru yang baru? Ya, Adnan mengatakan, "Na'am. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin." Nah, dia mengatakan, "Iya, benar.
telah datang lima guru yang baru. Nah, ra'aitu ahdahum fil maktabah qabla qalil. Saya melihat salah seorang di antara mereka ada di perpustakaan, ya baru saja, qabla qalil itu ya, sebelum sebentar, berarti baru saja. Nah, ismuhu Al-Husain ibn Al-Hasan. Namanya adalah Husain ibn Al-Hasan. Lalu setelah itu, yadkhulu ahadul mudarrisina al-judud. Masuk ke dalam kelas ya salah satu ya, guru yang baru. Maka percakapan berlanjut ya, Pak guru yang baru masuk menyapa para muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keselamatan atas kalian dan rahmat Allah juga barokahnya. Maka para siswa pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ustaz. Ya, mereka menyambut ya, ahlan wa sahlan ya. Selamat datang dalam bahasa kita ya. Selamat datang ya, kalau dalam secara lugahnya ahlan itu ya, jadilah engkau sebagai keluarga wa sahlan dan jadikanlah urusanmu itu mudah ya. Itu maknanya di antara maknanya. Tapi dalam bahasa kita ucapkan sambutan selamat datangnya ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, ya Ustaz, wahai Ustaz. Pak guru bertanya, Ashkurukum ya ikhwan. Ya, saya berterima kasih kepada kalian, wahai saudara-saudara. Kam taliban fi faslikum hadha. Berapa siswa di kelasmu ini? Umar menjawab, fihi sarasuna taliban. Ya, di dalamnya ada 30 siswa. Pak guru kemudian bertanya, walakinani aro khomsatan wa ishrina taliban. Ya. Akan tapi saya melihatnya hanya ada 25 siswa saja, papat saja ya. Fa'inal akharun, maka dimanakah yang lain? Umaran jawab, hum ghaibuna yaum, mereka ya, ghaib tidak masuk pada hari hari ini. Pak guru bertanya lagi, ay kita bintak ra'un, ya, kitab apa yang kalian baca? Ya, maka Adnan menjawab, nah, nakro'u hadzal kitab. Kami yang membaca kitab ini. Ismuhu kisosun nabiyin. Namanya kitabnya adalah kisah-kisah para nabi. Pak guru bertanya, liman huwa? Ya, karya siapakah kitab itu? Adnan menjawab, huwa li fadlil syekh Abil Hasan An-Nadawi. Jadi kitab yang dibaca tersebut adalah karya dari Fadlul Syekh Abdul Hasan An-Nadawi. Pak guru bertanya, kam safhatan qara'tum fihi? Berapa halaman yang sudah kalian baca dari buku itu? Maka Ja'far menjawab, qara'na salasan wa khamsina safhatan. Kami telah membaca 53 halaman. Nah, Adnan mengatakan ya Alkitab fi tis'una safhatan. Jadi kitab itu semua ada 90 halaman. Qara'na minha 53 safhatan. Kami telah membaca darinya sebanyak 53 halaman. Fa bagi sab'un wa 30 safhatan. Maka tersisa ya 37 halaman. Jadi kan 90 dikurangi 53, jadi sisanya adalah 37. Baik. Harun berkata, ma ajmalah haki pada gaya Ustaz. Betapa indahnya ya, kalau dibaca dengan fathah, maknanya sudah kita pelajari jilid satu dulu ya, ini menunjukkan ta'ajub ya. Nah, betapa indahnya tas Anda, wahai Pak Guru, wahai Ustaz. Bikam istoritaha, berapa Anda membelinya? Maka Pak Guru mengatakan bahwasanya ishtaraituha bisamanina rialan. Saya telah membelinya dengan harga 80 rial. Nah, Hasim menanggapi ana ishtaraitu mislaha bisaba'ina rialan. Ya, saya telah membeli yang seperti itu dengan harga 70 rial. Sedangkan Amr dia mengatakan ana ishtaraitu hakibatan asur minha bisiptina rialan. Saya telah membeli tas yang lebih kecil daripada itu ya dengan harga 60 rial.
Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah apa namanya? Dialog ya, dialog yang kita yang disampaikan oleh mualif dalam pengantar pelajaran ke-23 ini. Nah, dari dialog ini kita bisa mendapati ada banyak ya, banyak hal-hal yang bisa kita apa namanya? Ambil pelajaran dan insya Allah nanti akan lebih ditekankan pada latihan-latihannya. Di antaranya seperti di sini kita akan mengenal al-mudarrisun. Ya, al-mudarrisun yaitu bentuk dari jamak mudakar salim ya. Jadi untuk penyebutan laki-laki banyak orang yang ketiga al-mudarrisun ya. Atau ya al-mudarrisun. Nah, di sini ini kalau dalam bentuk marfu dan di sini ada dalam bentuk al-mudarrisin ini majrur ya, ghurbatul mudarrisin ini majrur. Nah, kemudian ya, di sini ara'aitul mudarrisin ini adalah apa? Ini adalah mansub ya, karena bersihnya mansub karena dia sebagai apa namanya mudhaf ilaih ya. Dari sini ada mudarrisun dan nanti juga kita ya, kalau ini yang namanya jamak mudzakkar salim ya, nanti insyaallah akan kita bahas lebih mendalam. Lalu kemudian di sini kita juga mengenal banyak bilangan ya. Ada di sini 30 ya, 30 bilangan. Nanti kaidah-kaidahnya seperti apa insya Allah akan kita bahas pada latihan berikutnya. Lalu kemudian di sini ada 25 ya, 25 bagaimana kita mengucapkannya. Ya, lalu kemudian juga ada sisanya tadi ya. Bahwasanya ini ada penyebutan di sini adalah berapa ini 53 ya 53 ada kemudian 90 ya 53 kemudian sisanya 37. Nah, dan semua ini insya Allah nanti akan kita bahas di latihan-latihannya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang langsung saja masuk kepada latihan yang pertama. Tamarin latihan-latihan. Yang pertama, aji penit al-sibati latihan. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan seperti ini, atau pertanyaan latihan satu ini sesuai dengan isi yang ada di dalam dialog yang sudah kita baca barusan. Nah, baik sekarang silakan dikerjakan terlebih dahulu, nanti kita bahas dan kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baiklah para pemirsa sekalian, kalau sudah selesai menjawab latihan yang pertama, sekarang kita bahas ya, kita cocokkan jawaban-jawabannya. Soal yang pertama, kam mudarrisan ya, jadi dan ja. Berapa apa namanya? Guru ya, Pak Guru. Jadi dan yang baru, ja yang telah datang. Nah, ini dulu kan sudah kita pelajari juga ya di kitab jilid 1 tentang menanyakan jumlah bilangan, berarti setelah kata tanya kam itu diiringi dengan kata tunggal ya, kata isim tunggal, kata benda tunggal dan berharokat tanwin fathah. Jadi kam mudarrisan ini berapa Pak Guru, atau kam toliban berapa, ini kam toliban berapa siswa. Nah, atau di sini juga sama, kam sofhatannya berapa halaman. Nah, ini pertanyaan dari kam. Ini diiringi dengan kata tunggal ya, kata tunggal atau kata benda tunggal. Jadi pertanyaan pertama, kamu dari saat menjadi dan jaa ya, berapa banyak Pak Guru baru yang telah datang? Ya, kalau kita lihat tadi di dalam bacaan ya, nah, di sini ya di awal ya, ini jadi jaa khomsatun khomsatu ya, jaa khomsatu mudar di sini judul ini. Ya, telah datang berapa ini 5 Pak Guru yang baru dan 5 guru laki-laki yang baru. Nah. Ja'a khamsatu mudarrisina judud. Nah. Terus pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertanyaan yang kedua, kam ya taliban, kam taliban wajadul mudarrisuna fil fasl ya, berapa siswa yang didapati oleh Pak Guru di kelas. Nah, tadi sudah kita baca ya, di sana berapa yang wa lagi nani aro, berarti di sini akan tapi saya lihat berarti ini yang didapati ya,
Jadi, wajada mudarrisuna khamsatan wa ishrina, khamsatan wa ishrina taliban. Ya, jadi Bapak Guru mendapati ada 25 siswa. Nah, baik. Berikutnya yang nomor 3, liman alkitabu. Liman alkitabu kisosil ambiya. Ya, milik siapakah kitab yang berjudul kisah-kisah para nabi? Ya, tadi sudah dijelaskan di sana, yaitu li fadilatis syekh Abil Hasan an Nadawi, yaitu karya dari Fadlus Syekh Abil Hasan an Nadawi. Yang keempat, kam safhatan fihi, berapa halaman di dalam kitab itu? Maka dijawab fihi tis'una safhatan. Ya. Nah, baik, tadi dijelaskan di sana, di sini ya. Mana tadi? Baik, nah ini. Jadi di dalamnya ya fihi tis'una safhatan, di dalamnya ada 90 halaman. Baik. Kam safhatan qara'atullab, ya, qara'atullab ya. Berapa halaman yang telah dibaca oleh para siswa? Nah, para siswa kemudian tadi menjelaskan mereka sudah membaca ya qara'na minha ya salasan wa khamsina safhatan. Jadi mereka telah membaca dari kitab itu ya, yaitu di 53 halamannya, 53 halaman. Nomor 6 terakhir ya. Bikam ishtara al-mudarrisu al-haqibata. Berapa? Ya, kalau ini ada di kam, jadi ini tanyakan harga ya. Berapa harga apa tas ya? Ini haqibata, berapa harga yang Pak Guru beli ya, Pak Guru membeli tas itu, jadi berapa harga tas yang dibeli oleh Pak Guru? Nah, jawabannya adalah istara al-mudarrisu al-haqibata bi berapa tadi, yaitu dengan ini samanina rialan. Jadi istara al-mudarrisu al-haqibata bi samanina rialan. Taib, alhamdulillah. Baiklah para pemirsa, jadi dengan demikian selesai kita latihan yang pertama. Insya Allah kita nanti akan lanjutkan kepada latihan-latihan berikutnya. Demikian untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan dulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya menerima amal ini dan mencatat sebagai amal kebaikan kita sehingga menjadi simpanan yang berharga untuk kita nanti di akhirat. Amin. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.